Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di Zoom jelas suaranya? Taib. Baik, kita sore ini ngaji lagi. Semua sudah garap ujian apa belum ya? Tuh, yang di Zoom coba ngacung siapa yang sudah garap ujian. Evaluasi. Yang belum nanti lihat di grup Telegram ya. Kalau besok telat berarti nanti kiriman bukunya telat karena besok mulai dikirim buku dan hadiah sama sertifikat. Jadi makin cepat kirim hasil evaluasi, besok insya Allah akan dikirim dari Darussolihin hadiahnya dan sertifikat. Baik, nanti Ustadz mohon maaf hanya bisa sampai jam 4. Ya, nanti yang di TPA langsung kembali kelas, yang di Zoom nanti hanya bisa sampai jam 4. Sekarang kita masuk. Masih kemarin yang terakhir yang Rukoya baca ganjaran bagi yang berpuasa. Sekarang pertemuan kelima. Fikih puasa untuk anak. Ganjaran. Ya, nomor berapa? 5 ya? 5 toh? 6. Ganjaran bagi apa rukanya? Yang berpuasa. Nah, rukanya baca dulu. Iya, situ. 1 sampai 5 baca. 1. 1. Baca bingkai 1. Iya, baca lagi. Kita tuh. Wingi kai. Saya ini mau coba nih. Para puasa itu tak terhingga, bukan hanya 10 atau 700 kali lipat. Amalan puasa untuk Allah, sedangkan amalan lainnya kembali untuk hamba. Sebab pahala puasa kita mudah masuk surga. Orang yang berpuasa merasakan dua kebahagiaan, yaitu ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau minyak. Misek. Kok cepat banget bacanya? Sudah sampai nomor 5. Baca tenan itu. Iya, baik. Sekarang pahala puasa, catat 1. Pahala puasa. Oh, masih nomor 5 ya. Maaf ya, masih nomor 5 ya. Pahala puasa itu tak terhingga. Tak terhingga itu artinya sangat banyak. Banyak sekali. Tak terhingga itu. Jadi banyak sekali. Tidak bisa dihitung. Banyak sekali, tidak bisa dihitung. Kalau bisa dihitung itu misalnya ini J, ini berapa ini? 5. Bisa dihitung enggak? Bisa. Bisa toh? Kalau gini jadi berapa? 3. Bisa dihitung. Kalau pahala puasa itu banyak sekali. Tidak bisa dihitung.
2. Apa rukaya? 2. Cuman tadi di atasnya sayang. Oke. Ya. Amalan puasa untuk Allah sedangkan amalan lainnya kembali untuk hamba. Amalan puasa dispesialkan untuk Allah. Baik. Terus yang ketiga. Puasa memudahkan masuk surga. Kemarin lewat pintu apa namanya, masih ingat enggak? Ar-Royan. Nama pintunya kemarin Ar-Royan. Kemarin pintu surga ada berapa? 8. Di antaranya namanya Ar-Royan. Terus yang keempat. Orang yang berpuasa merasakan dua kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan untuk yang berpuasa. Ada berapa kebahagiaan? 2. 1 ketika berbuka, 2 ketika berjumpa dengan Allah. 1 nih ya. A saja ya. Ketika berbuka puasa. Ini loh. Ada kebahagiaan untuk yang berpuasa, ada 2 ini ya. Ini ke sini. B ketika berjumpa dengan Allah. Orang itu kalau buka puasa itu senang sekali karena seharian itu puasa, gak makan, gak minum, haus, lapar, pas buka, wuh senangnya sekali itu ya Allah, dapat dawet, dapat es teh, dapat apa lagi? Gorengan, dapat apa lagi? Kurma, dapat apa lagi? Nasi kotak, nasi kotaknya nambah 2, rezeki tak? Ayamnya dapat 2. Dia senang, dia bahagia. Bahagia ketika berbuka puasa. Siapa yang kalau buka puasa senang sekali? Ayo, siapa? Yang buka puasa senang sekali, siapa? Yang enggak senang siapa yang enggak senang? Yang enggak senang berarti enggak puasa. Yang kedua, ketika berjumpa dengan siapa? Allah. Kapan? Di surga. Terus yang kelima, bau mulut. Bau mulut orang berpuasa. Yang kelima dari ini ya, dari 4 ya. Bau mulut orang berpuasa sangat wangi di sisi Allah kelak. Kalau kalian itu puasa itu bau mulutnya itu enak atau tidak? Hah? Raga? Pas puasa itu bau mulutnya enak enggak? Coba gini. Hah? Coba. Aduh, baunya. Coba Ruka ya. Hah, aduh. Baunya. Bau enggak enak, tapi nanti dibalas. Bau mulutnya itu nanti sangat wangi. Kapan? Di sisi Allah kelak di surga. Baik. Sampai nomor 5. Coba kita ulang. Satu apa tadi? Rukun yang satu apa tadi, Rukun ya? Karena puasa itu tak terhitung.
Pahala puasa tak teringga. Tak teringga tadi artinya apa? Tak teringga? Banyak sekali, tidak bisa dihitung. Yang kedua, diikuti amalan puasa. Dispesialkan untuk Allah. Dispesialkan untuk Allah. Tiga, puasa memudahkan masuk surga. Lewat pintu apa kemarin? Lewat pintu apa? Ar-Royyan. Empat, diikuti. Empat. Ada dua. Kebahagiaan untuk yang berpuasa ketika berbuka puasa, ketika berjumpa dengan Allah. Lima, bau mulut. Orang berpuasa sangat wangi di sisi Allah kelak. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang rajin puasa. Masukkanlah aku ke dalam surga. Allahumma amin. Baik, kita tutup yang di sini. Subhanakallahumma bihamdika, syada la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz jawab dulu, masih ada 4 menit ya. Abim dan Aisyah. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abim, Aisyah, silakan. Ustadz, siapa saja yang bisa memberikan syafaat selain Rasulullah? Orang-orang beriman, ahli tauhid, bisa memberikan syafaat kelak. Begitu. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Iya kun. Ya, baik. Satu lagi ya, sebentar. Baik, saya cukupkan dulu ya. Ini saya ada ketemu dengan dosen adik-adik. Saya cukupkan dulu, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Ya, assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika, syukurlah lillahi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.